guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Butirulan, di channel receh saya ini pastinya. Udah lama nggak bikin video reaction BTS lagi guys. Kemarin saya libur panjang soalnya. Udah, sekarang saya udah nggak sabar pengen lihat lagi. Kali ini kita mulai lagi membuat video reaction BTS dengan yang lucu-lucu dulu dong. Karena nggak tahu kenapa banyak banget di channel ini tuh banyak banget yang suka request, "Coach ini coach yang lucu, coach ini coach." Memang kalau ngomongin soal lucu dari grup BTS ini nggak akan ada habisnya guys. Mereka ini memang bobrok banget mereka ini guys. Selain mereka punya lagu yang kualitasnya bagus, kualitas vokal mereka bagus, kualitas dance mereka bagus, outfit pokoknya segala macam mereka tuh bagus. Mereka tuh selera lawaknya juga selera lawaknya tuh bikin perut kita sakit guys, ketawa lihat kelakuan-kelakuan mereka. Dan kelakuan mereka tuh pure natural, nggak dibuat-buat. Memang mereka tuh pada bobrok aslinya guys. Kalau saya nonton selama ini, nonton funny momennya, nonton run BTS-nya, nonton ya pokoknya behind the scene segala macam, ya mereka tuh memang bobrok parah. Oke, udah tanpa berlama-lama, saya pengen lihat yang kali ini. Saya ambil di channelnya Oscar Jin ya, kalian boleh kesana juga, mohon izin yang punya channel untuk saya buat reactionnya. Judulnya ini menarik banget guys, ini menarik banget. Ketika BTS dibiarin masak, dibiarin masak, oke. Okay. BTS funny moment sub Indo, yuk tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan guys. Kita siapkan terlebih dahulu videonya. Ini dia, satu, entar ya, satu, dua, tiga. Kenapa nih? Aduh. Sorry. Bentar. Ya, ini dia. Oke. Okay. Oscar Jin ya. Boleh nanti di sana guys ya. Cheese. Enak rasanya coy katanya. Ketawa dia juga. Sini Jeong. Coba lu pindah ke sini. Apa lagi nih? Thank you. Iya ampun, dia marut keju kayaknya deh. Sebabnya jangan kita masukin. Begini beda sekali ya mas. Dia antara apa dengan saya untuk masak. Tapi dia benar bisa masak nggak sih guys? Lepasin dulu terus. Ya, cuma foto kayak gini. Ya. Ya ampun, bingung dia makainya. Bingung makainya dong. Enggak gitu. Aduh. Ini mereka berdua ini. Ini. Ya ampun. Ini ngapain? Aduh, ngeri. Kebakaran ntar, aduh. Kok saya takut liatnya ya? Sempat-sempatnya. Aduh. Cara masak ini bukan. Bener gak caranya? Ya ampun, itu apa? Itu tolong pegang nih. Ya ampun, hati-hati ya ampun. Segala air panas. Eh.
yang ini bingung. Selalu ini tolong buat bicara omong kosong. Bang tolong ambil itu ya aku. Diam. Kulitnya masuk dong. Udah ngasih tutorial. Ini apa? Mau nikmati makanan hari ini. Aku pengen buat sausnya jadi. Makasih bang. Ada di mana ya? Oke. Okay. Mau masak nasi di oven. Cair apa? Chicken stock atau tidak? Ini dia buat tadi ya? Gimana? Aku terlalu banyak keluarin. Jangan makan itu. Oke, gue diam aja. Ini mereka tuh dari TV monitor gitu. Kurang sedikit lagi. Oh, dia yang kokinya, Suga. Dia Oh ini yang saya udah lihat, ini nggak bisa jatuh, nggak bisa ya, saking nggak bisa jatuhnya, ya ampun, bagian piring. Karena pakai nasi. Lihat Jin ketawa tuh, ada mood banget. Ya. Mukanya langsung begitu guys. Udah artis-artis aja, udah jangan masak. Terima kasih bang. Bawa daging dulu bang. Oke. Okay. Ini perut babi. Oh perut babi. Enggak. Bawa daging. Kemana bang? Lu tau yang mana? Bisa dulu. Apa ini bagian perut? Harus gitu ya. Ini kok ribut banget masaknya. Bawa daging. Ampun. Gimana bawang putih? Bukan bawang putih. Kayak bawang putih loh. Ada. Tapi barusan nutup. Tadi gue masak.
cuma sebentar aja. Ini apa nih? Minyak biji. Oh, campur semua di sana. Bagi di mana? Besar hati. Kelakuan orang-orang ini. Aduh. Apa lagi nih? Gunakan sendok ada aja. Gunakan sendok. Oke. Tambahkan air. Ini bukan sendok. Ini apa nih Bang? Wow, itu nggak angus ya guys? Kalau kita oke, harusnya motong bawang. Aku nggak ngerti ini mah. Blender, please. Izin apa? Hati-hati. Apa ini entar? Ini apa? Ya. Habis. Aduh. Ya udahlah. Habis ya. Aduh guys, itulah kalau lihat kelakuan mereka tuh kayak gitu yang saya bilang tadi di awal. Emang ya selain yang tadi yang saya udah jelaskan ya kualitas mereka udahlah. Kalau di soal dunia seni, tarik suara dan sebagainya udahlah. Tapi kayak mereka keseharian mereka tuh kayak tadi gitu random gitu guys, gua enggak jelas. Ya lucu aja. Apa yang mereka buat tuh lucu aja gitu loh. Tapi pada saat mereka serius tuh benar-benar serius. Latihan dengan kerja keras mereka tuh udah bener, jangan diragukan. Tapi pada saat mereka kayak gini, masak, ngobrol, apa segala macam, ampun deh. Aduh, udahlah, saya udah sampai ketawa, sampai ini nih, saya udah agak sakit, guys. Oke, terima kasih telah mengirimkan, mereferensikan video ini untuk saya reaction. Terima kasih ya, guys, ya. Dan terima kasih juga udah menonton. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction BTS. Agar semakin banyak menonton BTS, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction BTS. Terima kasih, dadah!